Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Di video kali ini, kami akan mengajak pemirsa untuk menyelusuri jalan yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi pemirsa semua. Ya, kita akan melewati Gunung Api Purba Ngelanggeran yang merupakan objek wisata di Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kami mengajak pemirsa untuk menyelusuri jalan di sebelah utara atau belakang Gunung Api Purba. Namun kali ini kita tidak akan mengajak pemirsa untuk berwisata, tapi untuk mengintip kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Patok 2, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Menurut jadwal di hari ini, ada kegiatan di tiga lokasi. Yang pertama di Balai Padukuhan Terbah, yang kedua di Balai Padukuhan Belang, dan yang ketiga di Balai Padukuhan Sumilir. Di jam 10 ini kegiatan sudah berada di lokasi kedua. Setelah dari Padukuhan Terbah, beralih ke Padukuhan Belang, tepatnya di Balai Padukuhan Belang. Untuk mencapai lokasi, kita harus berhati-hati karena harus melewati jalanan yang begitu menegangkan. Kadang naik, turun, berkelok. Kali ini kita telah memasuki Padukuhan Belang dan kita belok ke kiri menuju lokasi. Anda bisa bayangkan bagaimana jerih payah para petugas kesehatan untuk sampai ke lokasi. Kita melewati jalan turunan yang hanya seukuran satu mobil. Artinya, kalau kita berpapasan dengan kendaraan yang lain, maka salah satu harus mengalah. Di kanan kiri kita tampak persawahan yang begitu indah. Namun, jangan sampai terlena karena kita harus konsentrasi melewati jalan yang hanya pas ini. Kita berdoa semoga kita tidak berpapasan dengan mobil. Pemirsa bisa bayangkan jika Anda yang melewati jalan ini, terlebih pada saat hujan, tentu saja membutuhkan suatu keberanian tersendiri. Artinya, untuk melewati jalan ini dibutuhkan konsentrasi, nyali, dan juga keterampilan mengemudikan kendaraan kita. Tak ada pilihan lain, itulah jalan yang harus ditempuh oleh petugas kesehatan kita. Alhamdulillah, kini sudah sampai di lokasi. Dengan sigap, kegiatan pun segera dimulai dengan pendaftaran
dengan cara menunjukkan kartu keluarga, KTP, atau KIA. Dilanjutkan dengan cek tekanan darah serta suhu badan. Kentongan pun dipukul sebagai tanda untuk memanggil warga yang ingin mengikuti kegiatan ini. Setelah melalui pengecekan suhu badan dan juga tekanan darah serta dinyatakan normal, maka peserta pun dipersilahkan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap screening, di mana peserta dihadapkan pada seorang dokter yang akan menentukan layak atau tidak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah proses penyuntikan kepada peserta. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bertanya pada Ibu Dr. Heni Purwati. Selamat siang, Ibu. Mohon maaf mengganggu saat Ibu sedang bekerja. Di siang hari ini, Ibu, kebetulan Ibu langsung turba di Balai Dusun Belang. Barangkali bisa dijelaskan, Ibu, terkait dengan ini dalam rangka program apa dan bagaimana, Ibu, mungkin sekilas bisa dijelaskan. Programnya itu tentang vaksinasi untuk keliling dusun itu, Pak, sisir dusun, Pak. Dosis kedua sekarang ini. Oh, untuk dosis kedua. Jadi ini sasarannya adalah masyarakat yang kemarin belum terjaring begitu, Ibu, ya? Belum datang ke puskesmas atau mungkin pas ada acara vaksin di tempat-tempat tertentu gitu. Mungkin bisa disampaikan, Ibu, harapan Ibu sebagai dokter bagaimana sehingga masyarakat itu bisa termotivasi untuk mengikuti program ini, Ibu? Kalau harapannya semua masyarakat yang bisa divaksin itu ikut vaksin, Pak, biar apa ya, capaian vaksinnya itu bisa tinggi, lebih dari 70%. Untuk mengetahui tingkat animo masyarakat dan juga perkembangannya, silakan ikuti perbincangan ini dengan Ibu siapa? Sulis. Ibu Sulis. Terkait dengan kegiatan vaksin ini, Ibu, barangkali bisa dijelaskan tentang seberapa jauh animo masyarakat, Ibu, untuk mengikutinya sampai saat ini. Pas awal nih, Pak, dari tahun 2021 itu memang susah sekali. Banyak yang masih takut. Dan banyaknya juga berita hoax, jadi mereka animonya untuk vaksin itu masih sangat rendah. Terus kemudian menginjak bulan 10, 11 tahun kemarin itu animonya tinggi karena bulan 8 kejadian COVID kan juga banyak, Pak, waktu itu. Jadi animo mereka untuk vaksin itu memang pas lagi bagus-bagusnya itu bulan 8 sampai akhir. Nah, ini kegiatan kami sekarang, kenapa Pak bisa sampai turun ke dusun, karena memang menyisir yang belum vaksin. Jadi, harapan kami jemput bola dengan adanya kami fasilitasi untuk vaksin di sampai ke padukuan. Harapan kami yang sudah sepuh, yang lansia, yang memang kesulitan untuk datang ke puskesmas atau ke balai desa, waktu kami mengadakan vaksinasi di balai desa itu mau datang ke padukuhan. Dan sama yang kemarin susah untuk divaksin, tidak mau vaksin, nah itu juga bersedia untuk datang di padukuhan. Karena kan kita juga selama kegiatan vaksinasi didampingi sama Babinsa dan juga Babin Kamtibnas.
untuk tingkat ketercapaiannya Ibu barangkali bisa sekilas mungkin dikalkulasi, diperkirakan sudah mencapai berapa kalau persen Bu untuk di wilayah sekarang itu? Untuk puskesmas nih Pak, puskesmas itu capaiannya kami, puskesmas kami sudah 77%. Jadi kalau Gunung Kidul itu sudah 70%, lebih dari 70%. Tapi kan sekarang ditambah dengan anak sekolah juga toh Pak, usia 6-11 tahun itu juga sudah mulai divaksin. Bulan Februari ini sudah mau masuk ke dosis kedua untuk anak sekolah. Melihat medan Ibu yang begitu cukup menantang, mungkin barangkali bisa disampaikan suka dukanya Ibu untuk bertugas di lokasi yang begitu menawan ini Ibu mungkin. Suka dukanya, tempatnya memang spesial nih. Kebetulan puskesmas kami memang wilayahnya banyak medannya naik turun ya. Untuk ke lokasi kami disupport sama ambulan. Untungnya ada ambulan, jadi nggak harus naik sepeda motor sendiri Pak untuk dan bawa vaksin karier nih. Dimudahkan itu dengan adanya ambulan. Tapi puskesmas kami hanya punya satu ambulan, jadi kalau ambulannya dipakai untuk vaksin di puskesmas tidak ada ambulan yang standby. Itu susahnya. Mungkin sopirnya nih Pak yang tahu, kalau saya kan tinggal menumpang. Menumpang ambulannya. Apakah boleh misalnya dengan lokasi yang begitu menantang dianggap sekaligus wisata Ibu? Bisa Pak. Karena gak semua petugas puskesmas itu bisa menjelajah sampai ke dusun nih Pak. Untuk kegiatan yang ke dusun kan biasanya posyandu dan lain sebagainya. Kan tidak semua petugas ikut untuk posyandu. Jadi sekalian ini mengenal wilayah Pak. Untuk petugas puskesmas. Terima kasih Ibu, sukses selalu buat semuanya. Terima kasih Pak, salam sehat. Itulah pemirsa sekilas gambaran bagaimana perjuangan para tenaga kesehatan walaupun harus melalui medan yang begitu berat dan bahkan tanpa disuguhi konsumsi sekalipun mereka tetap bekerja dengan penuh dedikasi demi pandemi segera berakhir. Akhirnya, teriring salam, doa, dan apresiasi kepada tenaga kesehatan. Semoga apa yang telah dilakukan termasuk amal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.